Dari terminal Kampung Rambutan, teman-teman, STJ Draka ini. Oh, terminal Kampung Rambutan. Wah, loh, itu kenapa agramas di situ? Kenapa itu agramas? Ada belokan ini, guys. Biasanya sini macet banget nih. Biasanya tuh macet banget, guys. Biasa suka ada bis yang nongkrong di situ, bukan nongkrong, maksudnya ngetem ya. Yang mau masuk tol tuh, guys. Orang Bekasi sih udah pasti tahu ini jalan sini, guys. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ferry Lutfi Fauzi. Dan hari ini, guys, hari ini kita akan memakai bis STJ Draka, teman-teman. Wah, ini luar biasa nih, guys. Karena banyak juga yang request bis STJ ini ya, teman-teman. Dan ini kita mulai dari terminal Kampung Rambutan yang tadinya harus di Pondok Pinang kalau nggak salah ya. Pondok Pinang apa yang di Jakarta itu, guys. Harusnya ya. Karena di situ aku lupa, belum update ini mapnya. Jadi ya udah, kita dari terminal Kampung Rambutan aja menuju Bekasi ya, terminal Bekasi. Dan seharusnya tuh ini maksudnya ke daerah Solo ya kalau nggak salah, Solo. Tujuannya aslinya tuh ke Solo. Tapi kalau ke Solo tuh terlalu jauh, guys. Ini mungkin memakan waktu sekitar 50 menit sih kalau versi game ya, kalau versi game. Nah, oke, teman-teman, tanpa lama-lama lagi. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa di like, share, dan subscribe, teman-teman. Dan follow juga akun-akun sosial media aku seperti TikTok dan Instagram untuk kalian mengetahui kapan aku update-update-nya, guys. Oke, let's go. Kita langsung jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, guys. Langsung jalan aja. Ini lagi pakai STJ, guys. STJ. Yuk, seperti biasa kalau STJ kita nyalakan tail light-nya dulu. Oke, sip. Aman ya, kosong-kosong. Ups, kayaknya rame di jalan ini. Aduh, itu pada tembus. Pada tembus ya. Oke, pelan-pelan, guys. Awas, aman ya. Sip, dari terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Oke, nice. Kita di sini kanan aja. Langsung ambil kanan ya. Itu dia STJ Draka, teman-teman ya. Oke, sip. Duh, kayaknya di depan macet. Oh iya, harusnya lewat depan ya, tapi macet, guys. Kita putar baliknya di sini saja ya. Aduh, ada polisi lagi. Ada polisi, guys. Sabar-sabar. Isi, Pak. Oke, ada agramas. Emang agramas ada UHD ya? Aku baru tahu loh ada agramas UHD. Apa nggak ada ya? Oke, sabar. Oke, ini nunggu apa ya? Oh, di sini nih. Ayo, oh, ada polisi, guys. Kasih tail light aja dulu. Ya, di depan harusnya tadi kita belok di depan ya. Oke. Sip, masuk yuk, masuk bisa. Sabar, Pak. Nah, sabar, Pak. Nah, sip. Masuk ya. Oke, sip. Langsung kita keluar, guys. Wah, kayaknya rame di depan, guys. Jadi ayo, yang mau ke Solo, Solo, Bekasi, Bekasi. Kita nanti mampir ke terminal Bekasi ya. Kita tujuannya soalnya ke Bekasi, teman-teman. Kalau ke Solo kayaknya jauhan ya, terlalu jauh, guys. Kalau ke Solo terlalu jauh ya. Dan sekali lagi buat kalian yang mau request bis apa tujuan mana, kalian komen aja di bawah, teman-teman ya. Kalian komen-komen aja terus, guys. Nanti aku bakal catat untuk komen-komenan itu, guys. Nanti bakal aku pakai bis-bis yang requestan kalian, teman-teman. Tenang ya. Oke. Masuk sih, rame. Ada agramas di depan, guys. Agramas, teman-teman. Kayaknya rame banget ini jalanan ya. Terminal sih, guys. Terminal ya. Terminal Kampung Rambutan ini, teman-teman. Oke, hati-hati. Kita jalan aja. Dan buat kalian yang belum lihat modifikasi bis Draka ini, kalian coba cek video sebelumnya aja ya. Ada kok. Oke, awas, hati-hati. Seberangan ada ALS, teman-teman. Seberang kita ada ALS ya. Oke, sip, keluar. Oke, ups. Buset, itu ALS sudah ngebrut aja ya. Oke, kita kanan di sini. Awas, keluar ya. Keluar dari terminal Kampung Rambutan, teman-teman. STJ Draka ini. Oh, terminal Kampung Rambutan.
ternyata rame di sini, guys. Oke, untung kita nggak masuk ke situ ya, nggak lewat tol itu, guys. Langsung saja ya. Ayo. Sip. Awas agak gasruk tuh, guys. Barang ALS itu, ALS kemana ya? Ke Medan kayaknya. Oke, agak lumayan ramai jalanannya, teman-teman. Ya jelas ya, Jakarta, guys. Jakarta sepi hari-hari kayak lebaran biasanya. Oke, awas. Nah, ini belokan ya. Oke, hati-hati, guys. Awas. Aku ingetin lagi, teman-teman, buat kalian yang mau request, kalian komen aja di bawah ya. Rosalia Indah, guys. Kapan-kapan kita pakai Rosalia Indah ya. Gagah juga tuh. Rame, guys. Sabar. Ini agak macet rupanya, teman-teman ya. Jakarta sih, guys. Gak macet bukan Jakarta rasanya, guys. Oke, tapi lama ya. Ups. Ini kenapa tiba-tiba berhenti ALS? Oke, ini kenapa ALS rem-rem mendadak terus? Oke. Wah, lampu sorotnya terang banget. Awas, masih ramai. Lihat, ini jalanan Jakarta ya, guys ya. Khas banget itu kan. Kalian kalau orang daerah-daerah sini ya udah kenal gitu kan, ini jalan kayak gini tuh. Jelas ya. Terakhir tuh aku ke Pasar Rebo tuh tahun apa ya, 2018 kayaknya deh. Udah gak pernah kesini lagi, guys. Semenjak ada COVID ya. Dulu aku kalau pulang kampung ke Tasik nih, biasanya suka lewat Jakarta, guys. Oke, kita ambil kanan aja di sini. Sip. Yuk, kanan. Kita ambil kanan aja ya. Oke, ini bener kan mapnya kesini, guys. Sabar, kita lihat dulu mapnya. Nah, ke terminal ini ya, terminal Bekasi, teman-teman. Oke. Nah, ini ada agak kosong nih. Wait, sabar, guys. Ininya trafiknya terlalu ramai kayaknya deh. Sip. Terlalu ramai, guys, trafiknya. Standar aja lah ya. 99. Yuk, lanjut lagi. Tadi terlalu ramai, guys. Kalau terlalu ramai itu lumayan bikin nge-lag, guys, serius. Trafik tuh kalau rame banget itu, wah, nge-lagnya minta ampun. Walaupun kita udah AirTag 3070, tidak jadi jaminan, guys. Nah, ini masih lurus kan kalau nggak salah. Sip. Yalah, lurus. Kalau belok kanan kita balik lagi ke Kampung Rambutan ya, terminal. Oke, di depan belok kiri kayaknya. Oke, ada mobil. Apa ini? Kita blong aja lah ya. Let's go. Lurus, ini belok apa lurus ya? Oh, lurus. Masuk tol kayaknya ini. Awas. Oke. Sip. Yuk, jalan lagi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Wah, loh. Itu kenapa agramas di situ? Kenapa itu agramas? Crash kah? Kok dia arahnya ke sana ya? Oke. Kocak itu agramas. Oke, aman ya, kosong. Oke, sip. Jalan kita kosong. Langsung saja, guys. Kosong ya. Oke, aku ingetin lagi buat yang mau request, kalian komen aja di bawah ya. Jangan lupa like-like juga, teman-teman, videonya ya. Oke. Ini kita ambil kiri. Masuk kiri ya. Jadi kalau Jakarta Cikampek ya, Cikampek dalam, guys. Oke. Awas. Bahaya nih, sempit soalnya jalannya. Ini bis kita tronton ya. Tronton, guys, bis kita, guys. Awas, hati-hati ya. Nah, ini biasa kalau mau masuk tol tuh ada belokan ini, guys. Biasanya sini macet banget nih. Biasanya ya.
biasanya tuh macet banget, guys. Macet parah bisa di sini tuh. Karena ada pembangunan ya. Oke. Sip, masuk tol ya. Gila ini yang bikin map keren banget sih, gila guys. Awas, hati-hati ya. Hati-hati saja, guys. Oke, nice. Kita ambil kanan aja. Oke, awas nih tiba-tiba suka belok kanan ini ya. Indah banget jalannya ya, guys ya. Bayangkan gitu, jalanan Jakarta tuh kayak gini, guys. Keluar di Indonesia tuh kayak gini ya, kosong-kosong gini. Dan rapi gitu kan. Sayangnya di Indonesia tuh gak, kayaknya gak bakal bisa kayak gini sih, guys. Oke. Bentar lagi masuk Bekasi ya. Soalnya kita tujuannya ke Bekasi, teman-teman. STG Draka ya. Di depan ada Harapan Indah ya, Harapan Jaya kayaknya ya. 144 kecepatan kita, guys. 144 ya. STG Draka ini kecepatannya nih. Oh, Rosin, guys. Rosin ternyata. Kita balak. Kita blong kanan aja Rosin ya. Oh, Rosin ya. Kita blong aja, guys. Masuk. Hati-hati. Oke, awas. Aman ya. Kita ambil jalur kanan aja, guys. Karena ini bisnya cepet banget, teman-teman. Jadi kita ambil jalur kanan aja. Jalur cepat ya. Di depan ramai nih, guys. Awas, hati-hati. Ada polisi nih, guys. Hati-hati, ada polisi tuh. Sembut aja ya. Oke. Itu bisa apa itu ya? Sejahtera. Dan aku juga nanti bakal pakai bis Haryanto tuh. Kayaknya banyak banget yang pakai bis Haryanto. Oke, kita belok kiri ya. Sip, biasanya suka pada ngeblong nih, guys. Oke, sip. Ambil kanan. Ini tuh buat kalian yang tahu ya, STJ Draka tuh tujuannya mana sih, guys, sebenarnya? Setahu aku sih Solo ya. Solo bukan sih STJ Draka tuh tujuan aslinya. Oke, ada polisi. Wait, polisi diklakson dong. Tuh, lama lagi ya, guys ya. Ini jalur cepat loh. Oke, kita blok kiri. Oke, blok kiri aja ya. Sampai kita, oke, sip. Yuk. Sip, Pak. Nice. Oke, mau kita blok aja, guys. Aman ya. Sip. Nah, di depan kita belok kiri, guys. Kita ambil kiri ya. Karena kita mau masuk terminal Bekasi, teman-teman. Belum kiri. Nah, di sini ada yang penonton dari Bekasi tidak, guys? Kita lihat nih. Apakah menurut kalian mirip ini ininya apa? Terminalnya ya. Dan buat yang komen misalkan, "Bang, kok enggak ada rumah saya ya?" Siapa yang bikin rumah kamu gitu kan, guys? Jadi map ini tuh enggak 100% mirip, teman-teman. Enggak 100%, enggak, guys. Karena kan bikin map tuh butuh waktu yang lumayan juga, guys. Mungkin tingkat kemiripannya tuh setahuku ya 80%, guys. Aduh, loh. Itu ada bug kayaknya, guys. Ada bug ya. Nabrak sih. Tapi kalau dari segi jalan-jalannya tuh mirip banget sih ini. Gitu, guys. Jadi jangan bilang, "Bang, kok kompleks saya nggak ada?" Ya nggak dibikin juga kompleks rumah kamu gitu, guys. Ya ampun. Oke, nggak sedetail itu juga ya. Yang penting kayak jalannya tuh harus mirip gitu. Gitu, guys. Karena kan ini mapnya juga katanya dibikin dari Google Map juga, guys. Lihat Google Map ya. Oke. Nah, kita udah mau masuk terminal Bekasi ya. Udah masuk Bekasi Timur, guys. Nah, ini dia gerbang Bekasi Timur ya.
saldo cukup. Mas, hati-hati. Waduh, kena kah? Kena kah, guys? Oh, aman, aman. Aman ya. Nah, ini belok kiri, guys. Seperti biasa suka ada bis yang nongkrong di situ, bukan nongkrong, maksudnya ngetem ya. Yang mau masuk tol tuh, guys. Orang Bekasi sih udah pasti tahu ini jalan sini, guys. Yang mau masuk tol lah. Oke. Sip, waduh, macet, guys. Ada apa ini? Yuk, lanjut. Kita belok kiri aja ya. Nah, lewat sini, guys. Oke, aman ya. Sip. Oke. Bekasi, Bekasi, bentar lagi sampai nih, guys. Bekasi, Bekasi, Bekasi. Bentar lagi sampai terminal Bekasi, guys. Ada Prima Jasa tuh. Biasanya di Bekasi tuh biasanya ada terminal, ada Prima Jasa, ada Budiman. Nah, baru ngomong udah ada Budiman, guys ya. Sampai kita lagi ngetem kayaknya. Ini kenapa berhenti nih? Ups. Awas. Kenapa itu berhenti ya? Oh, lampu merah di sini. Aduh, kok nggak maju dia? Kok nggak maju? Hai, Pak. Oh, mau belok. Yaduh. Mau belok ternyata, guys. Oke, awas, hati-hati. Gak lihat tuh. Oh, ternyata dia mau... Padahal udah hijau loh itu. Kenapa berhenti ya? Oke, sip. Oke, langsung jalan aja. Bentar lagi sampai Bekasi nih, kawan-kawan. Bekasi, Bekasi. Oke, kanan di sini, di sana ya. Yang mau bis. Buat kalian juga yang mau request ya, kalian komen aja, guys. Jangan lupa subscribe juga, guys. Subscribe ya. Semoga channel ini makin berkembang, teman-teman. Terima kasih yang udah support ya. Thank you, guys. Oke, kanan dikit. Ada lampu merah depan. Awas. Ada Rosin. Dia mau ke Agen Rosalia Indah kayaknya ya. Mau ke Agen Rosalia Indah nih. Yuk, sip. Loh. Loh, dia juga maju ya? Oh, ini mah satu arah aja ya, lampu merahnya. Kita lampu merahnya satu arah aja, guys. Oke. Ramai tuh, guys. Kita lagi sampai nih, teman-teman. Siap-siap yang dari Bekasi. Dari Bekasi, yuk. Siap-siap kita masuk ke terminal Bekasi, teman-teman. Kasih, guys. Sini kayaknya deh, kalau masalah di sini bukan ya. Awas. Oh, bukan, belum, guys. Sip. Oh, di depan kayaknya, di depan sih. Oke. Yuk, lanjut. Kita ambil kiri aja ya. Kosong ya kiri. Oke, di depan, guys. Terminal Bekasi, teman-teman. Iya, kayaknya di depan ya. Ada crash dong, ada yang crash, guys. Waduh, what happened itu, guys. Nah, sip. Oke, teman-teman, kita sudah sampai terminal Bekasi, teman-teman. Sabar, ini ada lampu merah nih. Oke. Akhirnya kita sampai juga, teman-teman. Oke, akhirnya sampai juga, teman-teman ya. Oke, sabar. Nih, masih nunggu nih depan. Lampu merah rupanya ya.
STJ Raka tuh mah emang masuk Bekasi ya? Tidak sih kayaknya sih. Ya maksudnya ke Pasar Rebo ya, agen STJ. Nah ini dia terminal Bekasi teman-teman. Kita masuk terminal Bekasi ya guys ya. Oke masuk. Nice, yuk. Bekasi, 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 Bekasi. Masuk ya ke terminal Bekasi kawan-kawan. STJ Draka baru kali ini masuk ke terminal Bekasi ya. Oke lewat sini aja. Tuh dia guys, ada Budiman, ada ALS, ada Agramas ya. Banyak guys dari Bekasi nih. Hilangnya, orangnya pada hilang-hilang guys. Oke. Masuk ya. Kita parkir aja di depan guys. Pojok kiri ya. Pojok kiri aja teman-teman. Sip. Nah, sini ya guys. Deket tukang ketoprak ya. Oke, siap. Sini aja nih dekat Hiba Putra teman-teman. Yang siap akan berangkat lagi nanti. Oke. Oke. Matikan mesinnya. Oke, dan thank you teman-teman yang udah nonton. Kita perjumpaan kita sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan aku akhiri streamingnya videonya. See you di next video berikutnya. Bye bye teman-teman. Thank you. Dadah.